kalau nyari hair dryer nyarinya yang cepat, karena menurutku hair dryer yang anginnya pelan itu tidak berguna. Oke, menurutku ini udah kering dan ternyata 4 menit guys, 4 menit. Ini dia hair dryer yang viral banget di TikTok, harganya under 100.000 dan anginnya kencang. Apakah aku merekomendasikan dia? Let's find out. Hai guys, tanpa berlama-lama lagi langsung aja aku liatin. Ini hair dryer merek Han River, harganya aku beli 89.000 apa ya, yang penting under 100.000. Dan ini dua sisirnya, cuman aku nggak bakal pakai. Oke guys, aku baru aja keramas dan langsung aja kita cobain. Ini yang hangat dan kecepatannya 2. Kayaknya aku copot aja deh ininya. Ya, tak.
bagian atas sudah kering, bagian tengah sudah kering, tinggal bagian bawah. Menurutku ini udah kering dan ternyata 4 menit guys, 4 menit. Ya, ini udah kering mayoritas tuh. Ini pokoknya tinggal yang bawahnya, dan biasanya kalau kayak gini sih aku biarin kayak air dry gitu aja, dibiarin kering sendirinya gitu. Nah, ini surprising banget. Ini menurutku kalau lihat timernya sih 4 menitan lah ya. Ini aku rapihin dulu. Udah kering ya mayoritas. Aku ngaca dulu bentar. Nah, ini dia hasilnya. Wow, aku surprise sih jujur. Aku kira bakal kayak lumayan lama. Cuman, okay. Ini kalian lihat ya, rambutku sudah kering. Sekarang kita bahas produknya. Nah, ini dia packagingnya. Jadi lumayan gede gitu. Karena emang gede si produknya dan gak bisa dilipat ya. Jadi ini cocok banget buat di rumah aja. Aku beli sebenarnya buat kucing. Kenapa? Karena dia tuh ada tadi panasnya tuh ada 3 setting. Ada yang dingin, ada yang hangat, sama ada yang panas. Dan buat kucing itu harus yang dingin kan. Jadi aku beli ini. Terus dia tuh ada 2 setting kecepatannya. Ada yang 1, ada yang 2. Yang paling kenceng itu yang 2. By the way, dia wattnya 800 watt ya. Nah, ini aku mau ngasih lihat panasnya ya. Ini yang kecepatan 1. Yang menurutku personally kecepatan 1 aja ini tuh udah lumayan banget. Dan ini kecepatan 2. Aku kalau nyari hair dryer nyarinya yang cepat, karena menurutku hair dryer yang anginnya pelan itu tidak berguna. Jadi aku suka aja. Dan bagi kalian yang memiliki Anabul, ini bakal berguna banget karena blowernya tuh kenceng gitu nih. Ini aku pakai yang dingin. Ini aku pakai yang dingin, settingan speednya 2. Nah, cuma disclaimer aja, entah kenapa aku merasa settingan dinginnya tuh yang gak dingin-dingin banget gitu, kayak agak sedikit anget, tapi kalau udah kayak dari jauh itu tuh dingin gitu. Tapi kalau deket banget panas. Kalau deket banget sedikit anget gitu, tapi nggak panas. Nah, ini kalau san jauh nih kayak udara sekitar aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau hair dryerin Anabul kalian, aku saranin kayaknya dari jauh aja deh. Soalnya kalau dari dekat sedikit panas sih menurutku, sedikit anget. Jadi dari jauh aja ya. Tapi kalau misalnya kalian mau hair dryerin diri kalian juga nggak apa-apa. Kerasanya tuh kayak dihembuskan udara sekitar aja gitu. Oke, jadi menurutku ini worth it sih, beli aja sumpah. Ini worth it banget, beli aja. Karena cewek tuh gak cukup satu hair dryer. Jadi mungkin untuk hair dryer yang di rumah kalian pakai yang ini harganya under 100 ribu. Tapi kalau buat traveling kalian cari yang bisa dilipat karena ini
karena ini nggak bisa dilipet ya, tuh tidak bisa. Oke, sekian aja tutorial review kali ini. Ini aku beli ini karena viral. Nanti aku bakal punya banyak series aku beli barang-barang karena dia viral. Jadi kalian jangan lupa subscribe ke channel aku, karena di channel aku juga aku nggak bahas produk gimana-gimana. Aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak bertele-tele dan langsung ngasih tahu yang kalian cari itu apa. Oke, okay, I think that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. By the way, aku bakal bikin video requestan kalian juga, hair tutorial. Nanti aku taruh di atas atau di description box. Nanti bakal aku taruh linknya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, pokoknya jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube aku. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.